Oke, okay, hal terbaiknya di tahun 2021 adalah ternyata jumlah tabungan bisa buat renov rumah. Itu nggak nyadar sih. Bisa beli properti sendiri. Di tahun 2021 ini saya juga bisa membeli rumah dan akhirnya selesai dibangun. Menikah. Saya menikah pada bulan Mei. Saya juga barusan nikah loh tahun 2021. Setahun pernikahan dan semua baik-baik saja. Alhamdulillah aku memenangkan beberapa lomba stand up. Mulai apa investasi dan nabung rutin begitu. Bisa work from anywhere. Kayak gue dapat kerjaan yang memang di mana gue pengen improve kenceng. Ya contohnya kayak dapat kerjaan di startup gitu. Oke, di sisi lain dari porto yang parah banget, mulai ada pemulihan ekonomi juga untuk sekarang. Hal yang terbaik itu dipertemukan dengan mentor yang bisa memberikan pengetahuan secara pekerjaan juga. Gue keterima kerja di Stockbit & Bibit. Saya divaksin, jadi saya bisa ke mall, saya bisa naik pesawat, kereta, Jogja. Gue dapet pekerjaan baru yang lebih sehat kantornya, teman-temannya juga lebih cocok gitu. Hidup udah mulai balance sih, kayak bisa ngatur pola hidup lebih teratur gitu. Masih diberi kesehatan. Alhamdulillah semuanya terbaik ya, disyukuri sekali. Hal terbaiknya gue kena COVID. Jadi gue sekeluarga kena COVID itu jadi hal terbaik juga menurut gue. Jadi gue bisa lebih aware lagi nih sama si COVID gitu. Kena layoff. Sempat belum dapat kerja sih. Ya saya kena PHK dari tempat sebelumnya gitu. Gue diberhentiin dari kantor yang lama gitu. Saya kehilangan uang dari trading leverage saya yang nominalnya juga lumayan besar sih. Cuman ya udahlah. Punya satu koin yang sampai sekarang minusnya sampai 80% lebih. Porto turun 65% terus di-realize. Rumah ambruk sih. Rumah ambruk? Iya, rumah ambruk. Ya, jadi tadinya cuma mau benerin genteng aja gitu, mau benerin. Terus pas ternyata emang udah rumah lama sih, rumah nenek kan ya. Terus pas di tukangnya naik, malah ambruk gitu semua. Dulu sih darah tinggi pas lagi kerja sampai pagi. Burnout mungkin. Terburuk anjing gue mati itu gue sedih banget sih. Ada keluarga yang positif COVID. Ada yang bertahan dan ada yang enggak. Banyak teman, keluarga, dan kerabat dekat dari saya dan istri saya yang meninggal karena COVID-19. Kakekku meninggal? Kena COVID sekeluarga. Ditinggalin sama orang tersayang? Adek gue enggak ada sih. Adek gue, ya adek kandung. Adek gue tuh ceritanya dia lewat gara-gara asam lambung sih. Cuman sebenarnya gue rasa sih kayak namanya di kosan gitu kan, lo tahu sendiri kayak serba ribet sendiri apa segala macem. Kalau gue ada di sana sih kayaknya gue bisa lebih cepet nganterin dia ke rumah sakit sih, gitu aja sih. Gue mau ke masa kecil gue. Masa kecil gue itu kurang bahagia. Ketemu sama Eyang lagi buat ngobrol lebih banyak karena di tahun ini juga Eyang meninggal. Mungkin nyelamatin adik gue kali ya. Kayaknya bisa. Iya. Pasti bakalan benar-benar ngatur waktu ya, memang di mana benar-benar nyusun apa yang harus gue capai, apa yang harus gue dapat, dan memang ngatur waktu benar-benar langkah demi langkah yang sesuai dengan arahan. Ke masa-masa kuliah kali ya, belajar lebih giat lagi gitu ya. Mungkin ke zaman-zaman waktu masih kuliah kali ya. Zaman masih kuliah. Masih kuliah di sekitaran tahun 2007. Ya mungkin bisa nasihatin diri buat lebih ngumpulin duit lah. Kalau untuk kemana mungkin masih di kota yang sama, di Jakarta. Cuman kalau untuk apa yang dilakukan itu lebih bisa membantu, memberikan support, baik doa ataupun hal lainnya kepada keluarga yang terkena positif COVID. Gue akan kembali ke masa SMA untuk bisa lebih benar menata karir gue ke depannya mau ngapain gitu. Saya ingin balik lagi ketika saya nggak main trading untuk leverage yang gede, saya cuma main investasi aja. Ke awal tahun saya tidak akan menjual motor saya dan menjual yang lain selain motor saya untuk menikah. Invest lebih banyak aja, ternyata gue sering beli barang-barang gak penting sebagai coping mechanism pas pandemi gitu. Gue bakal main kripto lebih awal sih. Kalau bisa balik lagi ke sebelumnya, kalau tahu bakal minus begitu sih gak akan beli. Kayaknya gue bakal bilang ke diri gue di awal tahun kayak banyak hal atau opportunity yang gue miss di awal tahun. Kayak misalkan tadi ada yang bilang Maret sama gitu turun-turunnya harusnya beli, atau ada beberapa ide-ide yang harusnya kita bisa initiate dari awal gitu sih. Kayak balik ke 2008 gitu ya, awal-awal Bitcoin baru diciptain, beli semuanya deh langsung. Saya akan balik ke
Maret 2021 dan beli saham ketika lagi rendah-rendahnya? Nggak bakal ngapa-ngapain sih. Nggak bakal digunain. Nggak seru. Nggak ada yang pengen gue rubah sih, jalanin. Yang udah berlalu, udah. Biarin aja. Berarti kalau ada mesin waktu, udah nggak diapa-apain. Paling gue jual sih kalau bisa. Karena masih banyak orang yang mau. 2021 bakal ketemu diri saya yang kolesterolnya naik gitu. Sebelumnya saya pecut dulu sih, suruh olahraga, suruh makan makanan yang sehat gitu-gitu sih. Kalau boleh sekalian saya dipecut juga ya? Boleh. Bisa. Ya mungkin cuma kasih pesan rahasia kali ya buat saya di yang apa awal-awal tahun 2021 ya, bahwa hey Vincent, ya lu bisa lah jalanin semua inilah, tenang. Kembali ke sekitar bulan Februari, dan aku akan ngasih tahu orang-orang tentang corona. Karena aku akan jadi orang pertama yang tahu tentang corona, aku bakal ngasih tahu mereka, orang-orang akan selamat, nggak akan ada corona, kalian semua akan berterima kasih pada saya. Thank you. COVID. Berat. Amazing. Bertahan. Ya. Bersyukur. Akhirnya. Tahunnya bermasker ya. Gokil. Membentuk mental saya. Capek, berat. Tapi fun. Menyenangkan. Tahun pemulihan. Semangat. Kampret sih ya. Roller coaster. Mental breakdown. Challenging. 2021 seru sih. Seru. Kampret sih. Membingungkan. Survive. Surprise. Unpredictable. Semoga lebih baik lagi untuk ke depannya. Cari. Karena kau harus mencari hikmah-hikmahnya agar kau tahu bahwa 2021 tidak seburuk itu, guys.